semuanya, Magic Kuliner di sini makan enak lagi. Hari ini pakai baju batik serasa kayak kondangan ya. Hari ini gue mau cobain makan enak lagi nih, gengs. Dikirimin dari cookinglovers.id. Nah, kayak gini. Jadi hari ini dikirimin ada pempek 2 set, ada nasi bakar juga nih. Satu-satu nanti akan gue cobain dan gue review. Dia punya headline-nya juga lucu banget loh. Cookinglovers.id. Two lovers who love to cook. Jadi dua orang kecil, apa, dua orang yang pokoknya gitulah, dua orang kekasih yang suka memasak. Alah, romantis banget ya, dunia serasa milik berdua. Ya udah, nggak pakai lama. Kalau gitu untuk yang pertama, gua akan cobain dulu yang ini nih, nasi bakar. Tereng, neneng. Nah, nasi bakarnya ini adalah nasi bakar sambal matah. Ini by Rishu. Rishu ini adalah si perempuannya. Jadi kan two lovers tuh ya, cookinglovers.id ada dua orang. Nah, ini si ceweknya nih yang bikin. Mungkin yang ini cowoknya yang bikin nih pempek nih ya. By the way, thank you udah dikirimin dan akan gua review sejujur-jujur ya. First dari looks-nya dulu ya. Dia kirimin sini packaging-nya cukup apa ya? Cukup niat lah, cukup proper. Karena kalau yang biasa ini kirimin yang bungkusan si nasi bakar ini cuma dikasih kresek. Ini dia cover lagi dengan Mika. Nasi bakar ini ada dua varian rasa, ada yang cumi, ada juga yang ayam. Tapi yang pasti dua-duanya ini adalah halal. Langsung aja kita cobain, enak nggak ya? Nah, kira-kira kayak gini penampakannya nih, gengs. Nasi bakar sambal matah, ayo tebak, kira-kira ini cumi atau yang ayam? Nah, kalau dari looks-nya, ini sih kelihatan cukup... Kalau dari aromanya dulu ya, aromanya ini wangi. Wangi banget, kayak daun pisang yang kayak kebakar-kebakar gitu. Dan untuk nasi bakar seperti ini, misalkan kalian beli nih, terus mau dimakan misalnya rada malam gitu ya, kalian beli siang misalnya, kan nanti mau diangetin tuh. Diangetinnya itu bisa pakai teflon. Jadi teflonnya dinyalain, dipanasin aja, terus ini ditaruh di atasnya. Jadi deh. Aromanya ini selain ada wangi daun pisang yang kebakar, ini kayak ada wangi spicy-spicy-nya gitu. Ini kayak wangi cabe begitu. Gua udah lapar banget sih sebenarnya, enggak sabar banget buat cobain. Langsung aja kita makan lah ya. Tuh, kayak gini nih. Kita unboxing dulu nih ya. Wadaw. Dan dia kasih porsinya ini cukup besar ya. Ini sekali makan lumayan kenyang nih pastinya. Tuh kelihatan ya. Ada telurnya, ada nasinya, ada cuminya, dan ini ada sambalnya. Dan lihat gengs, apa yang nggak ketinggalan di sini? Ada petenya. Tuh. Gila nggak tuh? Ngiler banget dah. Lala, ini wangi rempah-rempah bumbunya nih kecium banget nih. Dan seperti biasa, gue kan doyan banget nih Indonesian food. Jadi gue bakal bisa review dengan jujur nih yang ini. Karena gue sering banget makan Indonesian food. Dan nasi bakarnya ini akan langsung gue cobain ya. Tuh, gila. Ada cuminya, ada nasinya, telurnya, ada petenya. Dan ini ada sambalnya juga tuh, gengs. Combo maut, nikmat ini kayaknya ya. Oke, gak pakai lama, langsung aja kita cobain ya. Makan. First try ya. Ini gua ambil dulu nih nasinya sama cuminya. Beuh, habek gengs. Gigitan pertama pedas, enak, gurih. Flavornya ini berasa banget ya. Bumbunya ini nggak tahu ya, ini bukan rempah-rempah sih, tapi pokoknya bumbu nasi bakar ini meresap banget sampai ke nasinya ya. Ini rasanya pedes nampol banget, gurih. Terus nasinya ini dia rada kayak teksturnya rada kering-kering gitu, jadi nggak benyek, rada-rada perak, jadi pas dimakannya itu tuh enak banget, cocok banget ini untuk nasi bakarnya. Ini beneran pedes, guys. Ini ada petainya nih sama cumi. Ngiler nggak lo? Nggak. Enak banget, men. Serius. Nggak. Ini enak banget, cuy. Petainya gede-gede, fresh nih. Kadang ada petai yang dikasih kan dipotong setengah-setengah. Ini nggak, dia kasih gede-gede, full. Tuh. Ini kamera kalau bisa ngiler juga ngiler nih. Dan ini kualitasnya pasti terjamin banget ya. Walaupun dia brand baru, tapi kan ini homemade nih. Nah, dia bikin sendiri, jadi dari proses masaknya, dari proses penyiapannya, dari proses packaging sampai deliverynya ini dia siapin semuanya sendiri.
Dan by the way, si nasi bakarnya ini hampir selalu ready stock sih, karena setiap hari tuh ada aja yang beli. Cuman mungkin kalau lagi habis ya kalian harus pesen juga, harus PO juga. Gokil loh ini loh, enak loh. Untuk ukuran nasi bakar serius, ini enak dan porsinya rada besar ya, nggak kecil-kecil banget loh ini. Tuh, ini hampir satu piring full. Ada telur ya, guys. Gokil. Gurih banget rasanya. Tuh gokil banget nih, enak banget coy. Ini ada daunnya juga nih, kayak ada kudapannya. Ini gue kurang tahu sih ini daun apa ya, tapi kayaknya sih enak, gue cobain dulu ya. Kayaknya ini daun pepaya. Gila, wangi banget. Sama nasinya campurin. Cookinglovers.id. Ini enak. Serius ini enak. Gila, porsi mantap ini. Gua lumayan suka pedas ya. Dan ini pedas menurut gua. Nampol banget. Kemakan cabenya nih, gengs. Irisan sambal matahnya ini berasa banget ya. Jadi kayaknya dia bener-bener bikin fresh ini setiap hari. Ini bukan punya kemarin, punya gua bisa bedain lah kalau yang udah gak fresh sama fresh. Pedas. Mie-nya juga masih fresh banget tuh kelihatan. Gila. Pedas. Ini cuminya masih kelihatan banget nih, fresh. Telur didadar, diiris-iris. Gokil. Dan ini tekstur nasinya kering-kering pra gitu, berasa banget, enak banget, guys. Gokil ini nasi bakarnya. Dan ya, gue cukup sering makan nasi bakar. Dan menurut gue nasi bakar itu memang enak, banyak yang enak. Tapi kalau yang ini tuh dia rasanya berkarakter banget. Terutamanya ini aromanya. Aduh, dia ada satu aroma selain daun pisang yang kebakar. Itu tuh ada, gue gak tau dia pakai bumbu apa ini ya. Jadi tuh pas dicium tuh, gitu. Menggugah selera banget. Ini sampai kor ingus gue. Pedas serius loh. Gila, ini apalagi ditambah ini ya. Ini bakal doer banget nih kali ya. Ya gue gak ekstrim-ekstrim amat sih bisa makan cabe, cuman cukup bisa lah. Tapi yang pasti ini pedes, gue akuin ini enak. Ini makan satu aja kenyang sih. Ini sambal matah yang gak usah gue buka lagi ya, soalnya ini udah pedes sih. Gue kayak gak kuat kalau tambah ini lagi. Mantap! Tuh, telur, cumi, nasi, pete, sambal matah. The best, juara. Wah, gila. Tuh, gede. Maut. Dan by the way, kalian kalau mau pesen, ini bisa request ya mau pakai pete atau enggak. Suapan terakhir, gengs. Petainya 3, kombo maut nih. Nikmat sampai suapan terakhir, gokil. Oke, yang nasi bakarnya udah gue cobain, sekarang kita akan cobain yang pempeknya. Enak gak ya?